Buat Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander atau tinggal menunggu unitnya datang, nanti kalau mobil Mitsubishi Expandernya sudah datang, jangan lupa cek dulu apakah bannya sudah menggunakan ban jenis Super Speed. Bagaimana cara mengeceknya? Simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales terbaik Mitsubishi Solo Raya. Pada video kali ini, saya akan bahas ban Mitsubishi Expander yang memiliki kualitas jenis Super Speed. Ban ini mampu melaju hingga kecepatan di atas 200 km per jam. Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Sebelumnya, saya pernah membuat video tentang kecepatan maksimal dari mobil Mitsubishi Expander. Pada video tersebut, saya menguji kecepatan maksimal Expander hingga melaju di angka 190 km per jam lebih. Apa yang membuat saya berani untuk mengendarai mobil Mitsubishi Expander hingga kecepatan di atas 190 km per jam? Yang pertama, saya yakin dengan kualitas mesin dari mobil Mitsubishi Expander. Tidak perlu diotak-atik, mesin produksi dari mobil Mitsubishi memang terkenal jago ngebut. Yang kedua, saya percaya dengan bannya. Ban yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander yang saya kendarai menggunakan ban jenis Super Speed. Jadi dibuat ngebut kecepatan di atas 200 km per jam sekalipun, insya Allah aman. Nah, buat Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander atau sudah punya mobil Mitsubishi Expander, coba cek lagi, bannya masuk kategori Super Speed atau tidak. Berikut ini adalah cara pengecekannya. Yang pertama, kita lihat ukuran bannya dulu. Untuk ban yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander tipe Exit, Sport, dan Ultimate, biasanya memiliki ukuran profil 205/55 dengan ukuran ring 16. Untuk mereknya, biasanya menggunakan merek jenis Dunlop. Tapi untuk mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate, ada beberapa yang menggunakan ban jenis Bridgestone. Kalau untuk mobil Mitsubishi Expander tipe GLX dan GLS, biasanya menggunakan ban dengan profil berukuran 185/65 dengan ukuran ring 15. Sudah dicek? Kalau belum, cek dulu. Benar atau tidak ukuran bannya? Kalaupun mau ganti ban, jangan asal ganti loh ya, karena harus ada ukurannya. Lalu, apakah ukuran ban ini akan mempengaruhi kecepatan maksimal yang dihasilkan oleh mobil Mitsubishi Expander? Jawabannya adalah belum tentu. Kita lanjut dulu ke langkah berikutnya. Langkah kedua adalah dengan melakukan pengecekan kode yang ada pada samping profil ban. Ini adalah kode yang seringkali tidak kita perhatikan. Untuk mobil Mitsubishi Expander yang memiliki ban jenis Super Speed, biasanya memiliki kode 91V. Apa itu 91V? Angka 91 dalam dunia ban memiliki arti, ban ini memiliki load indikator hingga 615 kg. Artinya, ban ini jika dimuati dengan beban 615 kg masih ideal. Lalu bagaimana dengan huruf V? Untuk huruf V ini berarti, ban ini memiliki speed rating hingga 240 km per jam. Ban ini masih aman digunakan untuk melaju hingga kecepatan 240 km per jam. Kami menjulukinya dengan istilah super speed. Nah, bagaimana dengan ban Anda? Coba cek dulu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika bannya memiliki kode 88H? Kita buka tabelnya lagi. Angka 88 menunjukkan beban ideal hingga 560 kg. Dan huruf H ini menunjukkan kecepatan maksimal yang bisa dilakukan oleh ban ini adalah 210 km per jam. Kode 88H ini juga tidak kalah super speednya karena mampu melaju hingga kecepatan 210 km per jam. Ada yang ban expandernya memiliki kode lain? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Sebagai informasi, ban dengan kode jenis 91V biasanya digunakan pada mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate, Sport, dan Exit. Untuk mobil Mitsubishi Expander tipe GLX dan GLS biasanya menggunakan ban dengan kode 88H. Keduanya sama-sama super speed karena mampu digunakan untuk melaju hingga kecepatan 200 km per jam lebih. Nah, demikian video seputar ban pada mobil Mitsubishi Expander. Jangan lupa klik like, subscribe,
dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe dan bagikan video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.